mendebat. Karena kalau mendebat artinya Anda sedang bermasalah. Gayatri Mantram adalah ibunya Weda, dengan mengucapkan Gayatri Mantram sama dengan telah mengucapkan keempat Weda itu sendiri. Gayatri Mantram merupakan sumber dari segala mantra. Menurut narasumber Prabu Dharma Yasa, masyarakat pada umumnya memahami Gayatri sebatas formalitas berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk trisandhya di sekolah. Sesungguhnya rahasia Gayatri Mantra belum banyak disebarluaskan, meskipun rahasia namun secara spiritual perlu disampaikan ke seluruh umat. Gayatri merupakan sesuatu yang maha mulia, ibu dari segala mantra, yang bisa memenuhi segala yang diinginkan manusia, ketenangan dan kemuliaan. Gayatri juga mengantarkan manusia ke pencapaian jati diri. Nirmalaya namah swaha, ini ke pengucapan yang benar. Jadi mantra-mantra itu kita ucapkan yang benar. Ya seharusnya yang tadi itu wasi itu ucapkan suara. Ibu dari mantra disebut maha mantra, mantra yang maha luar biasa, itu sari-sari dari ajaran Weda. Kalau kita mengucapkan beberapa mantra di dalam Weda-Weda itu dengan tujuan untuk beberapa tujuan, kepentingan. Tetapi dengan mengucapkan mantra Gayatri, segala tujuan itu tercapai. Nah, tetapi kita ingin memperkenalkan mantra Gayatri itu memiliki rahasia bagaimana kita bisa diantarkan kepada keinsapan diri, pencapaian jati diri kita. Prabu Dharma Yasa menamakan Gayatri yang penuh dengan rahasia memberi berkah secara pasti jika dipraktekkan dengan baik dan benar. Melalui sadanan Gayatri, mantram secara intensif, para sadaka nantinya siap menjadi guru dan mentransformasikan kepada siapa saja secara baik dan benar sesuai aturan kitab suci. Selama 5 hari para sadaka diajarkan cara duduk sikap mudra, berjapa, meditasi, dan dibimbing mengucapkan mantra Gayatri secara benar. Agus Sudiatmike dan Juliana, Bali TV.